Apakah sudah muncul, Mas Umar? Udah. Oke, baik. Bisa kita mulai? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para peserta kelas diskusi Akademi Ability yang diselenggarakan oleh Yayasan Peduli Kasih ABK. Selamat sore juga kepada narasumber yang saya hormati. Terima kasih kepada Harian Surya yang telah menilai di channel YouTube Harian Surya dan Tribun Jatim Official. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas diskusi pada hari ini. Kelas diskusi Akademi Ability pada hari ini mengusung tema mengenal homeschooling untuk ABK yang diisi oleh Ibu Indriani sebagai pembicara. Beliau adalah founder Rumah Indira. Beliau juga praktisi talent mapping dan aktif narasumber berbagai seminar 2017 hingga saat ini. Latar belakang pendidikan Ibu Indriani sebagai berikut. Pendidikan formal, S1 Statistika IPB, S2 Manajemen Bisnis IPB. Kursusnya, Training Talent Mapping Basic, Diploma Course ASEAN College of Teacher India. Riwayat kerja, PNS Ditjen Bea Cukai 1996 2011 dosen kepabeanan Universitas Pajajaran tahun 1999 hingga tahun 2000 konsultan Rumah Indira pengembangan potensi manusia tahun 2017 Dr. Rahmadi Iwan Guntoro SPP spesialis pendidikan. Anak yang pertama adalah Aufari, umur 24 tahun, penyandang autis, bekerja sebagai koki. Yang kedua, Belanisa, umurnya 22 tahun, penyandang tunagrahita, bekerja sebagai office girl. Yang ketiga, Sintianisa, umurnya 18 tahun, mahasiswi kedokteran SMT kedua. Yang keempat, Danisa, umurnya 16 tahun, kelas 11. Di sini saya Umar Aziz Nurholis, atau bisa dipanggil Umar. Umurnya saya 17 tahun. Saya dari Amanda Learning Center Sekolah dan Balai Latihan Kerja untuk ABK di Karawang. Bertugas menjadi moderator yang akan memandu jalannya kelas diskusi Akademi Ability pada sore hari ini. Selanjutnya, saya persilakan Ibu Sawitri Retno Hadiati sebagai Ketua Yayasan menjelaskan overview Yayasan Peduli Kasih ABK dan karya-karya dari ABK Binaan Yayasan Peduli Kasih ABK. Silakan Bu Sawitri, Yayasan penjelasan Yayasan Peduli Kasih ABK. Oke, makasih Mas Umar. Ini aku Haya, aku menggantikan Bu Sawitri karena Bu Sawitri berhalangan. Oke, jadi teman-teman selamat sore semuanya. Nah, ini seperti yang ada di layar, kita kenalan dulu sama Yayasan Peduli Kasih ABK. Jadi yayasan ini tuh udah didirikan sejak tahun 2012 dan kita
ingin supaya ABK bisa lebih diterima dengan di masyarakat, supaya masyarakat bisa menerima ABK. Nah, ini didukung dengan visi misi kita. Nah, visi kita adalah mendukung partisipasi aktif ABK melalui peran orang tua dan masyarakat. Kemudian misi kita yang pertama, kita ingin membantu supaya para orang tua bisa menerima, memahami, dan mengoptimalkan potensi ABK. Selain itu, kita juga ingin supaya masyarakat bisa memahami dan mendukung partisipasi aktif ABK. Nah, kita juga mendukung partisipasi aktif ABK dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selain itu, kita juga bergerak di ABK dalam keluarga yang kurang mampu, sehingga kita ingin memberdayakan ekonomi keluarga dengan anak berkebutuhan khusus. Kita juga sudah memberi bantuan dan membantu, ya, kita sudah membantu 200 lebih keluarga ABK binaan, terus kita banyak juga melakukan kegiatan-kegiatan inklusi melalui kegiatan edukasi, baik online maupun offline, seperti itu. Nanti kita kenalan lebih lanjut di slide selanjutnya. Oke, nah ini dia kegiatan offline dan online yayasan. Kegiatan offline-nya ini ada banyak banget, mulai dari memberikan beasiswa kepada ABK, memberikan pelatihan kepada orang tua maupun ABK-nya, terus ada festival ABK. Nah, dan akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, udah beberapa waktu lalu juga kita banyak melakukan pelatihan offline, mulai dari menjahit, terus memberikan pelatihan kepada para orang tua untuk ABK-nya, terutama merawat ABK di rumah untuk mengoptimalkan potensi ABK di rumah gitu. Nah, terus kegiatan online-nya kita itu ada webinar-webinar seperti ini. Jadi kita melaksanakan webinarnya 2-3 kali seminggu dengan narasumber yang beragam di bidangnya, lalu dengan temanya juga beragam juga. Itu nanti bisa teman-teman ikuti nih untuk kegiatan-kegiatan kita selanjutnya, webinar-webinar kita selanjutnya. Begitu pula dengan webinar yang lalu, kalau misalnya teman-teman ketinggalan, bisa dilihat di YouTube kita. Ya, yeah, next. Nah, selain kegiatan online dan offline, kita juga memberi wadah kepada para ABK atau disabilitas untuk menyalurkan bakatnya melalui festival-festival yang kita adakan. Nah, ini ada festival kemampuan yang terbaru. Terus festival kemampuan itu kita menampung semua bakat, mulai dari menyanyi, menari, bakat olahraga, musik, terus seni gitu ya, itu kita tampung semuanya dengan kategori-kategori tadi. Nah, terus ada festival bersuara, ini fokusnya kepada public speaking. Jadi kita menunjukkan kalau ABK itu juga bisa public speaking loh, terus apa sih opini mereka, apa sih yang ingin mereka sampaikan, itu kita wadahi dalam festival bersuara. Dan ini juga akan ada di tahun ini, nanti teman-teman tunggu aja infonya. Lalu ada Melody Challenge, terus ada lomba menulis. Ya, yang lomba menulis ini terbilang inklusif ya, karena kita lombanya menerima baik itu yang disabilitas maupun non-disabilitas. Terus ada kompetisi ini video reels, ada lomba fotografi, dan ya banyak banget kegiatan-kegiatan yang udah kita adakan untuk mewadahi potensi-potensi ABK. Nah, selanjutnya, ini promosi program, ada apa aja karyanya? Nah, ini pertama, ini ada buku. Jadi ini adalah buku karya teman kita, Kak Isyati dan Andre. Mereka berdua, beliau-beliau ini adalah cerebral palsy yang sudah dewasa dan ingin membagikan pengalamannya, ingin membagikan insight-insight yang mereka dapatkan gitu ya, setelah mereka melewati asam garam kehidupan gitu ya, misalnya mulai dari pendidikan, percintaan. Nah, itu ada semua di buku ini. Jadi misalnya teman-teman pengen tahu nih gimana sih kehidupannya cerebral palsy, bisa lewat buku ini. Atau pengen membantu teman berkebutuhan khusus itu kayak gimana sih, bisa lewat sini juga, bisa tahu referensinya dari buku ini. Dan bahkan teman-teman kalau misalnya beli buku ini pun, itu sudah bentuk membantu teman kita yang berkebutuhan khusus, sudah dalam bentuk mendukung
karya-karya mereka gitu. Nah, apalagi ntar pas baca dapat insight-insight baru gitu. Selain buku, ini ada apalagi di slide selanjutnya kita akan temukan karya-karya yang lainnya. Oke, boleh next. Nah, ini selanjutnya adalah kerajinan tangan. Jadi, selain buku, kan mungkin ya semuanya kita minta nulis buku atau semuanya suka nulis buku gitu kan. Nah, ternyata ada juga bikin kaos gitu. Nah, itu ada gambarnya, terus ada pouch handphone, ada tas gitu. Nah, ini lebih ke handmade gitu ya dalam pelatihan menjahit. Ini teman-teman kita yang disabilitas dilatih menjahit, dilatih memproduksi barang-barang seperti ini. Nah, buat teman-teman kalau misalnya pengen beli buku yang tadi atau pengen beli barang-barang ini, bisa banget di kontak yang udah ada di bawah situ, bisa di capture, atau kalau misalnya lihat-lihat juga bisa di Instagram kita. Oke, boleh next. Oke, yang kali ini adalah program donasi. Nah, di program donasi ini teman-teman bisa memberikan bantuan supaya kelas ABK bisa lebih optimal. Jadi kita punya LPK, kita ada shelter yang akan memberikan program-program dan pengoptimalan pengajaran kepada teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Rekening yang sudah tertulis di situ, atau misalnya pengen mengunjungi shelter kami, juga ada di lokasi Jalan Manggis Tengah, 3T127, Perumahan Pondok Chandra Indah, Waru, Sidoarjo. Jadi teman-teman yang di Sidoarjo dan sekitarnya bisa mengunjungi shelter, atau bisa lepas mampir ke Sidoarjo juga bisa banget ke situ. Oke, okay, next. Selanjutnya, nah ini adalah paket umroh. Jadi misalnya teman-teman ada yang pengen umroh inklusif gitu ya, itu bisa di sini, bisa mendaftar ke kita. Jadi nanti ini nggak hanya untuk teman berkebutuhan khusus saja, tapi juga sama teman-teman yang lainnya. Jadi umum pun juga bisa ikut. Dan ini ada banyak banget variasinya, boleh kita lihat. Nah, itu tadi ada. Oke, boleh next. Oke, nah selain umroh itu tadi, selanjutnya kita juga ada paket sedekah Ramadan untuk keluarga ABK. Nah, ini apalagi di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan ini juga tentunya sekarang teman-teman yang muslim mungkin sedang melaksanakan kegiatan ibadah puasa. Nah, ini bisa juga teman-teman menyalurkan rezekinya gitu kan, ada paket sedekah Ramadan untuk keluarga ABK. Jadi sesuai visi kita yang tadi di awal, kita ingin membantu keluarga ABK yang kurang mampu. Nah, ini teman-teman yang ingin membantu juga bisa melalui sedekah ini. Ada paket buka bersama, itu tadi ada paket sembako gitu. Nah, dan teman-teman juga tentunya mendapatkan manfaat-manfaat tuh sebagai donaturnya. Kayak misalnya mendapat laporan pemberian paket sedekah di sosial media, terus pemberian paket sedekah Ramadan baik buka bersama maupun sembako ini diberikan antara 11 sampai 17 April. Oke, dan ini nggak hanya uang juga, tapi juga barang. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya mau namanya yang di slide yang tadi. Oke, boleh next. Nah, selain itu kita juga ada paket donasi pendidikan. Nah, kalau yang tadi yang paket Ramadan, yang ini paket donasi pendidikan, ini untuk mengoptimalkan potensi bersama Yayasan Peduli Kasih ABK gitu. Dan ya, ada paket yang kita berikan, ntar ada paket beasiswa untuk 20 orang tua ABK yang terpilih karena memiliki komitmen dan konsistensi. Terus ada untuk 50 orang tua ABK yang termasuk 8 asnaf. Nah, itu tadi. Jadi, teman-teman yang ingin donasi dan tepat sasaran, bisa banget ke kita. Oke, boleh next. Oke, kalau yang ini adalah jadwal kelas pelatihan. Nah, jadi kita ada kegiatan-kegiatan offline, salah satunya kelas pelatihan ABK dan orang tua. Kalau yang terdekat, ini ada ntar Minggu 9 April 2023, jamnya jam 9 sampai jam 10,
arti memaknai coretan ABK. Terus nanti hari Seninnya ada tema melatih ABK menulis di jam pesan kami, yaitu Bu Sawitri. Oke, selain kelas pelatihan ada apa lagi? Boleh next. Nah, selain kelas pelatihan yang di narasumber oleh Bu Sawitri, kita juga mengadakan kelas menjahit busana khusus untuk teman tuli. Jadi pengajarnya pun dari teman tuli dan guru menjahit. Nah, tanggalnya ada di besok, tanggal 8 April jam 8 sampai jam 12. Temanya kelas pelatihan kerja menjahit busana khusus untuk teman tuli. Boleh next. Nah, yang ini adalah channel YouTube kita. Nah, jadi kayak misalnya webinar-webinar kita yang sekarang, kayak webinar saat ini nanti akan terekam dan masuk ke YouTube. Begitu pula dengan webinar-webinar yang selanjutnya atau webinar-webinar yang sebelumnya itu akan terekam semuanya di YouTube. Jadi kalau misalnya pengen lihat tema apa, pengen belajar tentang apa, tentang anak berkebutuhan khusus, tentang pendidikan, tentang keluarga, tentang psikologi, kesehatan mental, atau semuanya itu bisa banget dilihat, dicari di YouTube kita. Dan teman-teman juga bisa nih untuk subscribe kami dan untuk like video yang teman-teman suka gitulah ya. Oke. Ini ya dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak Mas Umar. Saya kembalikan ke Mas Umar. Baik. Terima kasih Haya. Mari kita mulai diskusi hari ini. Karena kelas ini berupa sharing atau tanya-jawab, peserta bisa langsung bertanya secara langsung dengan narasumber menggunakan fitur raise hand, atau dapat juga mengetik di kolom chat. Sebelum bertanya, peserta yang menggunakan fitur raise hand dapat memastikan mic sudah ter-unmute. Selamat sore, Ibu Indriani. Selamat sore, Mas Umar. Assalamualaikum. Selamat, Ibu Indriani. Baik. Semoga selalu sehat, ya Ibu Indriani. Sebelum memulai sesi tanya-jawab, mari kita simak terlebih dahulu pemaparan dari Ibu Indriani. Kepada Ibu Indriani, waktu dan layar kami persilahkan. Silakan, Bu. Terima kasih, Mas Umar. Oke, sebentar. Sebelumnya saya mau tanya, ini audiensnya baru 7, kita lanjutkan saja atau bagaimana? Temporary unmute-nya. Sudah di ini, Ibu. Kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan saja. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mungkin bisa kita langsung saja ya. Bisa langsung di slide share-nya. Iya. Tadi sudah Mas Umar sudah perkenalkan tadi saya. Nama saya Indriani. Pada kesempatan sore hari ini saya akan membuka forum diskusi mengenai homeschooling ya. Mas Umar, Umi-nya sehat? Saya sambil nunggu share screen-nya. Mas Umar, masih loading. Kalau masih loading ya. Oke, kita tunggu ya. Ya. Mas Umar, Bunda Faridanya sehat? Sehat dong, Bu Indah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Hebat loh, Mas Umar ya. Sudah jadi moderator. Masya Allah. Terus belajar biar semakin hebat jadi moderatornya. Ya, tidak marah lagi. Ya, kalau puasa itu tidak boleh marah. Harus semangat. Harus semangat. Kalau marah, puasanya batal gak sih? Iya, puasanya batal, gak dapat pahala, cuma dapat lapar dan haus aja. Selain puasa juga tetap gak boleh marah juga ya, Mas Umar ya? Iya, gak boleh marah.
Puasa. Masih loading ya? Kalau puasa dengan senang atau bagi-bagi takjil itu tambah pahalanya. Betul sekali. Kalau Mas Umar bagi-bagi takjil, Mas Umar akan dapat pahala dari orang-orang yang buka puasa dengan dapat takjil dari Mas Umar. Ya. Puasa Mas Umar sendiri dapat pahala, kemudian Mas Umar dapat tambahan pahala dari orang-orang yang takjilnya dapat dari Mas Umar. Banyak pahalanya. Kita sambil nunggu, masih loading juga Mbak Haya. Lagi Ibu, ini sebentar lagi. Jamnya ini ya, jam mepet dengan buka puasa ya. Kita tunggu Mas Umar ya. Mas Umar libur sekolahnya. Jadi kami tunggu saja. Tema kali ini tentang homeschooling. Homeschooling ABK. Ada yang pilih homeschooling, ada yang pilih sekolah reguler, ada yang pilih SLB, ada yang pilih sekolah inklusi, macam-macam ya. Nanti kita akan bahas mana yang sebaiknya kita pilih. Tidak bisa kita samakan juga, karena setiap anak berbeda. Kita masih tunggu. Apakah ada kendala sinyal? Oke, sudah muncul. Bisa di full screen ya? Iya. Terima kasih Mbak Aya. Baik, ya ini seperti janji kita pada sore hari ini kita akan membuka forum diskusi tentang homeschooling. Sebelumnya saya akan sedikit paparkan tentang homeschooling untuk ABK. Ya. Lanjut Mbak Aya. Mbak Aya ya ininya ya. Saya panggil Mbak Aya saja ya. Oke, ini gambar apa? Gambar apa ya, Mas Umar? Ayo, gambar apa? Audience ini, lain ada beberapa orang ini, bisa jawab ini gambar apa? Silakan diketik di kolom chatnya. Gambar apa ini? Yo. Kucing. Iya, kucing dalam? Dalam apa? Dalam... Kucing dalam karung. Baik, ya silakan di mute kembali. Ya, kalau jawab cukup di kolom chat saja ya. Ya, ini kucing dalam karung. Kucing dalam karung itu sering digunakan untuk mengistilahkan apabila kita mau membeli sesuatu yang kita belum tahu isinya apa. Ya, jadi kalau kita membeli sesuatu, kalau kita belum tahu seperti apa isinya, seperti apa kualitas yang akan kita beli, itu disebutnya seperti membeli kucing dalam karung. Itu cuma istilah saja ya, Mas Umar ya. Bukan beli kucing yang dalam karung beneran ya. Ini hanya istilah saja. Ya, itu juga dilanjut, diklik lagi. Kenapa saya gunakan istilah kucing dalam karung? Ini juga tepat untuk digunakan kalau kita memilih sekolah untuk ABK. Kenapa? Karena seringkali kita tidak tahu sekolah itu tepat atau tidak untuk anak kita yang ABK. Ya. Kadang fasilitasnya bagus, gedungnya mentereng, lengkap sekali di dalamnya, sarana-prasarananya. Tapi ternyata begitu ABK kita masuk ke dalamnya, ternyata mohon maaf, tidak sesuai dengan harapan kita penanganan dari gurunya. Atau mungkin kita mengenal itu sebagai sekolah favorit untuk ABK, misalnya begitu. Lalu kemudian kita masukkan ke dalam sekolah itu ABK kita, ternyata apa? Mungkin ABK kita berbeda dengan ABK yang sudah ada sebelumnya, yang selama ini ditangani oleh sekolah itu, sehingga ternyata begitu ABK kita masuk ke dalamnya, tidak sesuai seperti harapan kita. Ya, jadi membeli sekolah untuk ABK itu seperti beli kucing dalam karung. Kita seringkali tidak tahu seperti apa sebetulnya di dalamnya.
Ya, lanjut. Nah, yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu pilihan sekolah itu seperti apa yang seharusnya untuk anak kita, kemudian homeschooling itu sebetulnya apa, kurikulumnya bagaimana untuk homeschooling, dan yang terakhir, jenis ABK versus homeschooling. Ya, lanjut lagi. Nah, ini sekilas saja ya. Jenis ABK itu banyak sekali. Di antaranya ada yang tunanetra, ada yang tunarungu, ada yang tunagrahita, ada yang tunadaksa, ya. Ada ADHD, ASD, gangguan ganda itu lebih dari satu macam. Slow learner, gangguan belajar, intelektualnya di bawah rata-rata. Lalu learning disabilities atau gangguan belajar. Anak dengan gangguan kemampuan komunikasi, anak dengan potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Jadi bukan melulu anak yang kecerdasannya di bawah rata-rata. Anak yang kecerdasannya di atas rata-rata pun termasuk dalam berkebutuhan khusus. Ya. Jadi kita harus tahu, sekolah juga harus tahu seperti apa jenis ABK anak murid yang akan diterimanya. Supaya apa? Supaya penanganannya tepat. Karena antara satu jenis ABK dengan satu jenis lainnya berbeda. Kadang-kadang yang sama-sama ASD atau autis pun berbeda satu sama lain. Sehingga kita tidak bisa langsung menerima begitu saja. Harus dilakukan observasi yang sangat menyeluruh sehingga kita yakin bahwa sekolah kita mampu menerimanya. Lanjut lagi. Ini pilihan sekolah untuk ABK, ya. Yang pertama adalah sekolah reguler untuk yang kehususannya ringan. Bisa bersosialisasi, tidak ada hambatan bicara, paham kalau diajak bicara, IQ-nya juga di atas rata-rata. Tidak, bukan di atas 90, tidak ada gangguan emosi dan kepercayaan diri bagus. Ini bisa di sekolah reguler biasa, ya. Banyak anak seperti ini kehususannya masih ringan. Kemudian yang berikutnya adalah sekolah inklusi. Jadi sekolah seperti sekolah reguler tapi mereka menerima ABK di dalamnya. Ini sebaiknya menggunakan guru meminta bantuan guru pendamping khusus untuk anak ABK kita. Ya. Anak-anak ABK-nya mampu bersosialisasi, tidak ada hambatan dalam bicara. Bisa diajak ngobrol juga. IQ-nya pun di atas 90, tapi biasanya ada gangguan emosi. Jadi pada mereka itu sebaiknya sekolah inklusi yang punya GPK di dalamnya. Kemudian apa lagi? Ada lagi SLB. SLB ini anak-anak yang mengalami masalah di masalah-masalah yang tadi disebutkan. Gangguan bicaranya terhambat, ada hambatan gangguan bicara, kemudian suka ramah pembicaraan, susah diajak ngobrolnya, nggak paham pembicaraan orang, IQ-nya di bawah IQ rata-rata, dan biasanya mengalami gangguan perilaku adaptif. Ya, gangguan emosionalnya juga cukup dominan, sehingga disarankan di SLB. Kemudian yang terakhir, homeschooling kalau ada ketidakcocokan dalam sekolah reguler, atau sekolah inklusi, atau sekolah SLB, meskipun sebetulnya anak kita bisa masuk ke tiga sekolah tersebut, misalnya, tapi ternyata kita sebagai orang tua atau anak merasa tidak cocok bersekolah di situ, maka pilihan terakhir adalah homeschooling. Lanjut lagi. Nah, kita juga perlu tahu SLB itu macam-macam jenisnya, ya. Ada lima macam. Yang pertama SLBA, yaitu SLB yang menerima anak tunanetra saja. Ya. Kemudian SLBB untuk anak tunarungu. SLBC untuk anak tunagrahita dengan tingkat kecerdasan rendah. SLBD untuk tunadaksa mempunyai gangguan gerak, ya, karena lumpuh, karena fungsi organ geraknya terganggu. Kemudian tunalaras ada gangguan emosi, sehingga di sana akan dibantu untuk menggali emosi supaya bisa ikut aturan norma sosial dan bisa berperilaku sebagaimana orang lain pada umumnya. Ini jenis SLB. Ya, sekedar informasi saja. Nah, tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu ada 5. Jadi kalau mau masukkan sekolah anak ke suatu sekolah, harusnya sekolah itu punya keempat ini. Ya, punya keempat, bukan 5 ya, punya 4 tujuan ini dalam mendidik anak-anaknya. Yang pertama mengembangkan potensi anak, ya. Setiap anak pasti punya potensi. Kemudian menjadi manusia beriman dan bertakwa pada Tuhan. Dan punya akhlak yang mulia, adabnya bagus, punya etika yang bagus. Kemudian sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Yang terakhir,
menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab. Ya, lanjut. Itu tujuan pendidikannya. Nah, bagaimana kalau homeschooling? Nah, sedikit definisi homeschooling adalah kegiatan belajar mengajar di rumah atau di sekolah yang berbasis keluarga. Kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan anak, dan cara belajarnya pun fleksibel. Sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebetulnya homeschooling sudah diizinkan ya, sudah di bawah naungan aturan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 129 tahun 2014, yaitu proses layanan pendidikan secara sadar dan terencana yang dilakukan oleh orang tua dan keluarga di rumah atau di tempat lain dengan suasana yang kondusif. Jadi boleh sekarang homeschooling ya, asalkan mengikuti aturan yang sudah ada. Lanjut lagi, homeschooling juga macam-macam jenisnya, ya. Ada homeschooling tunggal, jadi hanya melibatkan satu keluarga saja di rumahnya sendiri. Model pembelajaran atau kegiatannya dilaksanakan sendiri, tidak digabung dengan keluarga lain. Jadi fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan anaknya sendiri di rumah itu. Orang tua dapat lebih mengawasi proses belajar anak, ya. Itu kalau tunggal. Lalu kalau homeschooling majemuk bagaimana? Homeschooling majemuk melibatkan dua keluarga atau lebih. Jadi beberapa keluarga berkumpul. Kegiatan pokok pun disesuaikan antar orang tua masing-masing. Anak lebih terpacu karena apa? Karena tidak sendiri, ada temannya. Dan insting sosial anak lebih terasa. Lebih apa? Terstimulus lagi, tidak menjadi manusia individu saja, tapi menjadi makhluk sosial. Kemudian homeschooling komunitas menggabungkan beberapa homeschooling majemuk untuk selanjutnya menyusun silabus, menyusun rencana program pembelajaran, bahan ajarnya, kegiatan pokoknya apa, dan lain-lain secara serentak atau sama. Ya, jadi tiga jenis homeschooling ini, mau pilih yang mana, itu masing-masing dikembalikan kepada orang tua kalau memang memilih untuk homeschooling anak berkebutuhan khususnya. Ya, ada banyak pilihan. Ada tiga pilihan jenisnya. Lanjut lagi. Nah, ini metodenya ya. Ini juga metodenya juga monggo dipilih bebas. Apakah mau school at home berarti sistem pendidikan yang sama persis seperti sekolah normal tapi pindah ke rumah. Ada United Studies. Basisnya tema. Tidak mengambil semua pelajaran secara utuh tapi tergantung dari tema yang diangkat pada pertemuan tertentu. Kemudian Montessori. Montessori itu berbasis lingkungan sekitar. Jadi anak adalah subjek pelaku utama. Lingkungan atau orang tua hanya menciptakan lingkungan yang kondusif saja untuk anak berproses dalam belajar. Ada lagi metode Charlotte Mason, belajar dengan pengalaman nyata. Jadi langsung diajak terjun ke prakteknya langsung. Klasikal dengan tiga tahapan pembelajaran, dengan diskusi, dengan menulis, dengan berdebat. Ya. Ada lagi Waldorf, menjadikan suasana sekolah seperti di rumah. Jadi homeschoolingnya itu sebetulnya di sekolah, tapi dibuat suasananya seperti rumah. Yang terakhir, eklektik adalah menggabungkan beberapa metode pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan anak. Nah, metodenya mau yang mana? Kalau mau pilih homeschooling, pilih salah satu dari ini. Ya. Lanjut lagi. Nah, ini saran saya. Kalau memang mau mengadakan homeschooling untuk ABK, atau mau memilih homeschooling untuk ABK, sebaiknya ini. Ya. Kalau memang homeschooling itu tujuannya adalah akademik. 20% sebaiknya tetap ada sesi terapinya. Sesuaikan dengan kebutuhan anak. Kalau ternyata porsinya lebih dari 20%, maka diperbesar lagi, berarti yang lain ada yang dikurangi. Ya, karena setiap anak berbeda satu sama lain. Kemudian ada pelatihan minat bakat sebaiknya untuk menggali potensinya. Ya, diberikan dulu kegiatan disesuaikan dengan minat anak, kemudian dikonfirmasi apakah sesuai dengan bakat. Yang terakhir adalah akademik 60%. Karena kalau memang tujuan orang tua memilih homeschooling ini untuk anak yang mendapatkan ijazah sekolah formal, maka sebaiknya akademiknya menjadi 60%. Karena materinya cukup banyak untuk ujian persamaan di tingkat akhir nanti. Ya, itu kurikulumnya. Kemudian lanjut. Nah, kenapa pelatihan minat dan bakat diperlukan? Kok jadi bagian dari kurikulum homeschooling ABK? Ini sangat penting. Kadang-kadang banyak sekali homeschooling ABK yang tidak memasukkan poin ini. Lanjut.
Izinkan saya menyadur satu ayat dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Isra ayat 8. Surat Al-Isra ayat 84. Qulillahi nasyhadu anji. Qul ya'malu 'ala syakilati farabbukum ya'malu biman huwa ahda sabila. Katakanlah tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Syakilah keadaan masing-masing. Ini Allah berikan kepada semua manusia termasuk ABK, bahwa setiap ABK punya keadaannya masing-masing, punya jalannya masing-masing, dari mana jalan itu adalah jalan menuju kesuksesan. Jadi saya sampaikan di sini bahwa semua manusia termasuk anak berkebutuhan khusus sudah Allah berikan jalan kesuksesannya masing-masing. Dan jalan kesuksesan itu adalah sesuai dengan bakatnya. Sesuai dengan terjemahan dari Buya Hamka, Syakila ini adalah bakat. Dan anak berkebutuhan khusus juga punya bakat. Makanya sebaiknya ada kurikulum tentang minat dan bakatnya. Lanjut lagi. Halaman berikutnya. Nah, ini kurikulum tadi. Tentang terapi. Terapi apa saja yang bisa diberikan di sekolah homeschooling? Terapi perilaku. Untuk membentuk akhlaknya yang baik dan menjadi warga negara yang baik. Warga yang baik di lingkungannya. Kemudian terapi sensori integrasi dan okupasi untuk membentuk kemandirian anak. Terapi bicara dan komunikasi untuk meningkatkan kemampuan bicara dan mengekspresikan bahasa. Terapi kognitif bertujuan untuk mempersiapkan memasuki dunia akademik. Lalu pelatihan minat bakat itu apa saja? Pertama, dicari minat anaknya. Distimulus dengan berbagai kegiatan diberikan kepada anak. Diberikan materi terkait dengan minatnya berupa proyek individu dan magang. Lalu kemudian diobservasi dan beri scoring sesuai dengan rubrik bakat. Ya, dari sana akan kelihatan bakat atau bukan. Kalau bukan berarti kita ganti dengan aktivitas lain, beri stimulus yang lain. Kemudian akademik. Ya, yang terakhir adalah akademik. Kalau ini berarti ingin punya ijazah paket A, B, atau C, maka berarti harus terdaftar di PKBM. Ya. PKBM sudah punya sudah terakreditasi. Nah, kalau terdaftar di homeschooling yang terdaftar sebagai PKBM atau sebagai sister school dari PKBM, maka jika anak kita belum mampu akademik, diperbanyak dulu dengan pemberian materi untuk persiapan akademiknya. Tapi kalau jika anak sudah mampu, beri mata pelajaran sesuai dengan yang ada dalam rapor atau ijazah. Fokus terbesar pada mata pelajaran yang diujiankan saja, ya. Sementara yang tidak diujiankan cukup diberikan sebagai tugas individu saja, sekedar untuk mendapatkan nilai. Itu kurikulum dalam homeschooling ABK sebaiknya seperti ini. Lanjut lagi. Nah, kalau ada jenis kebutuhan khusus tertentu dibandingkan dengan homeschooling, itu bagaimana? Nah, ini jangan sampai beli kucing dalam karung ya. Kita harus tahu persis bahwa sekolah itu punya wawasan yang cukup mengenai berbagai jenis ABK dan mereka tahu cara mendampingi yang tepat untuk setiap jenis ABK. Kemudian kita tahu bahwa semua guru yang ada di sekolah ini punya kemampuan yang sesuai dalam mendampingi anak kita. Dan biayanya juga. Kalau ternyata anak kita tidak bisa belajar klasikal dan ternyata harus belajar secara privat, satu guru, satu murid, berarti dituntut biaya operasional yang lebih besar untuk anak kita. Kemudian mata pelajarannya bagi anak yang mampu, akademik berarti semua mata pelajaran diberikan tanpa membedakan jenis kebutuhan khusus. Yang dibedakan hanya teknik mengajarnya saja. Ya. Jadi sebetulnya sama saja untuk semua jenis kebutuhan khusus. Tinggal bedanya adalah punya kemampuan akademik atau tidak. Ya, disitulah pemilahan di tahap awal dari sekolah homeschooling untuk menerima ABK kita. Jangan sampai di tengah jalan ternyata anak ini tidak mampu akademik, tapi orang tua maksa untuk sekolah memberikan pendidikan akademik, maka yang ada adalah tidak akan mengecewakan banyak pihak tentunya. Karena tidak semua anak mampu akademik. Anak berkebutuhan khusus yang hanya mampu latih saja, tidak mampu akademik. Karena apa? Tingkat kecerdasannya jauh di bawah rata-rata sehingga tidak bisa mengenal angka, huruf, tidak bisa membaca, tulis, dan hitung. Tentu saja tidak bisa
dipersiapkan untuk masuk ke dalam dengan akademik itu hal yang sangat sulit. Jadi kita harus membuka pikiran orang tua selebar-lebarnya bahwa memang kalau anak tidak mampu didik, tidak bisa dipaksakan. Lebih baik kurikulumnya diperkuat di terapi dan minat bakatnya. Lanjut. Halaman berikutnya. Oh, ini tentang sekolah saya ya. Sekolah Rumah Indira. Di Rumah Indira, persentasenya seperti ini. Yang terbesar adalah ADHD dan selainnya. Setelah itu autisme, lalu terakhir adalah tunarungu. Ya, ini sekedar ini saja, gambaran saja. Kemudian yang terakhir, halaman terakhir. Oh, sudah habis? Ya. Terima kasih, itu materi dari saya. Saya kembalikan ke Mas Umar. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semua orang. Ya. Silakan dilanjut. Baik, sembari menunggu pertanyaan dari peserta, saya ingin bertanya kepada Ibu Indriani. Suaranya hilang, Mas Umar. Nggak hilang. Ya. Ada ya, pertanyaan, Bu? Oh, ada dong. Pasti dong. Ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mas Umar mau tanya tangguin nggak? Mas Umar sekarang kelas berapa ya? Mas Umar kelas berapa ditanya? Kelas SMA 1. SMA kelas 1, berarti kelas 10 ya? Kelas 10, SMA. Aku suka sama SMA. Aku anak SMA nggak boleh marah. Iya, semoga sekolahnya lancar ya. Tambah pinter belajarnya. Iya, nggak boleh. Silakan belajar. Yang mau bertanya. Oke. Okay. Nggak ada, Bu. Ibu Indriani, apakah kalau itu homeschooling itu sebenarnya apa sih? Homeschooling itu apa? Ada di WA. Ada macam-macam jenisnya. Ada pertanyaan. Oh ya, tadi kita sudah ada slide-nya tentang homeschooling itu apa? Bisa dibukakan lagi mungkin operator? Fokus ya Umi. Iya, tadi sudah kita buka, kita bisa buka lagi tentang homeschooling itu apa. Ini yang bertanya ikut di YouTube streaming atau bagaimana Mas Umar? Homeschooling itu adalah di YouTube. Yang berikutnya, nah ini homeschooling itu kegiatan belajar mengajar di rumah atau sekolah berbasis keluarga. Atau kalau dari aturan pemerintah itu disebutkan homeschooling itu adalah proses layanan pendidikan secara sadar dan terencana yang dilakukan orang tua atau keluarga di rumah atau di tempat lain. Ya, jadi bisa di rumah atau bisa di tempat lain. Ya, bukan sekolah formal. Itu definisi homeschooling, Mas Umar. Sebenarnya ya, apa sih ya? Apa, Mas Umar? Bagaimana? Sini audiens ada 10 orang, mungkin ada yang mau bertanya di sini? Bu Ayu dari Bali.
Baik, saya buka kolom chat ya. Bagaimana mengatasi kekhawatiran tentang sosialisasi pada anak-anak dengan homeschool? Oke, itu dulu. Siapa yang bertanya, Mas Umar? Kekhawatiran tentang sosialisasi. Namanya siapa? Oke. Siapapun itu namanya, saya jawab saja ya. Bagaimana mengatasi kekhawatiran tentang sosialisasi untuk anak-anak yang homeschooling? Ya, tadi pilihan homeschoolingnya macam-macam ya. Ada homeschooling tunggal. Nah, mungkin yang ditanyakan adalah yang homeschooling tunggal. Karena homeschooling tunggal berarti keluarga sendiri di rumah. Kalau homeschooling majemuk kan banyak, lebih dari beberapa keluarga. Apalagi homeschooling komunitas, itu banyak, lebih banyak lagi anaknya. Mungkin yang ditanyakan adalah homeschooling tunggal. Kalau memang Bapak dan Ibu memilih kebijakan memberikan homeschooling tunggal untuk anak, di mana anak belajar di rumah kita sendiri, bagaimana dengan sosialisasinya? Berarti kita perlu ada kegiatan di luar rumah. Ya, misalnya berkunjung ke tempat pameran, atau anak dimagangkan ke suatu tempat. Misalnya anaknya suka masak, berarti magang ke warung makan. Anaknya suka melayani, anaknya suka menjual, berarti magang di warung. Kan banyak ya. Kemudian mungkin juga seperti ini bulan Ramadan, diajak iktikaf ke masjid, di sana bertemu dengan banyak teman. Ya, jadi banyak sekali pilihannya. Jangan hanya di rumah saja. Banyak kegiatan belajar yang bisa dipraktekkan langsung ke luar rumah. Misalnya pelajaran tentang IPS gotong royong, berarti ya, suatu saat di mana di rumah ada kegiatan gotong royong, anak kita dilibatkan. Di sana masuk pelajaran tentang PKN gotong royong atau IPS, atau tentang agama, salat berjamaah di masjid, dan sebagainya. Banyak sekali sebetulnya kegiatan dalam mata pelajaran-mata pelajaran tertentu, tema-tema tertentu yang bisa kita ajak anak kita keluar rumah, yaitu ke pasar atau ke mall, belajar tentang jenis-jenis pasar, jenis-jenis kebutuhan pokok manusia, dan sebagainya. Ya, jadi jangan hanya mengajar anak di rumah saja, tapi juga sekali-kali bawalah anak keluar untuk mempraktekkan langsung ilmu yang dipelajarinya, sesuai dengan tema yang sedang diberikan. Semoga terjawab ya. Kemudian yang kedua, apa kategori ABK yang perlu homeschooling? Kategori ABK, perlu atau tidaknya, ini kembali kepada kebijakan orang tua masing-masing. Ya. Ada anak yang sebetulnya kehususannya ringan, sekolah reguler pun bisa. Tapi ternyata memilih homeschooling, misalnya karena rumahnya berpindah-pindah, atau karena anaknya tidak nyaman sekolah di sana, maka menjadi pilihan homeschooling. Jadi sebetulnya bukan perlu atau tidak perlu, ini kembali kepada pilihan orang tua masing-masing. Ya, memilih homeschooling atau tidak, sesuai dengan kondisi rumah, kondisi keluarganya. Misalnya tadi yang saya beri contoh, sering pindah rumah misalnya, atau memang anaknya mengalami kesulitan dalam beradaptasi, atau mungkin sekolah yang ada di sekitar rumah tinggal kita yang terjangkau dengan radius sekian kilometer tidak ada yang sesuai dengan keinginan kita, maka ya akhirnya memilih homeschooling. Kalau jenis ABK-nya tidak bisa dibatasi sebetulnya. ABK apapun bisa di homeschooling kan, ya. Hanya saja kembali ke tadi, memilahnya hanya dua saja, punya kemampuan akademis atau tidak. Kalau ternyata anak yang tidak punya kemampuan akademis atau hanya mampu latih saja, maka sebaiknya homeschoolingnya memfokuskan pada kemandirian dan minat bakat saja, jangan dikejar akademisnya. Tapi kalau ternyata anaknya apapun jenis ABK-nya, tapi punya kemampuan akademis, ya berarti bisa di homeschooling akademis, bisa mengejar paket ijazah paket A, B ataupun C. Ya, semoga terjawab ya, Mbak Aya. Kemudian Ibu Ayu dari Bali, salam kenal Bu Ayu dari Bali. Bagaimana mendapatkan ijazah SD SMP SMA dari lulusan homeschooling? Kalau homeschooling tunggal atau homeschooling majemuk, kan hanya di rumah saja atau dengan beberapa keluarga yang lain, maka sebaiknya mendaftarkan di BKBM terdekat, pusat kegiatan belajar mengajar terdekat, ya.
kita mendaftarkan anak kita di sana untuk bisa mengikuti ujian persamaan pada saat mereka mengadakan ujian persamaan. Ya, itu. Kalau kita sendiri tidak mendaftarkan di PKBM, tidak akan pernah bisa dapat ijazah. Ya, tapi kalau kita mendaftarkan anak kita di PKBM terdekat, sekarang banyak sekali ya PKBM, mungkin dalam satu kelurahan saja bisa ada beberapa PKBM. Kalau dulu kan jarang, ya. Sekolah kesetaraan itu dulu jarang, sekarang sudah banyak sekali. Jadi dengan insya Allah dengan lebih mudah ditemukan sekarang di sekitar tempat tinggal kita, mana ada PKBM, kita mendaftarkan anak kita di situ. Secara legal anak kita terdaftar di PKBM itu, tapi secara pembelajaran anak kita memilih untuk di homeschooling-kan. Ya. Homeschooling macam-macam tadi, ada yang tunggal, ada yang majemuk. Kalau komunitas biasanya sudah membentuk sebagai sebuah PKBM. Ya, kalau homeschooling komunitas biasanya sudah menjadi PKBM dengan sendirinya. Begitu. Semoga terjawab ya, Bu Ayu. Oke. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Silakan, Mas Umar. Dari Hayah nih, apa kategori ABK yang perlu homeschooling? Sudah dijawab tadi, Mas Umar. Sudah kenalkan tadi. Dari Up Gede Bagus Indra, kenalkan saya Ayu dari Bali. Bagaimana mendapatkan ijazah SD, SMA, SMP, SMA dari lulusan homeschooling PS? Iya, sudah dijawab juga Mas Umar. Iya Bu In, soalnya sambil buka chat juga Mas Umar, jadi udah kebaca juga tadi. Iya Mas Umar ya, makasih ya dibacakan ulang pertanyaannya ya. Dari admin YPK ABK, Egi, apakah ada komunitas keluarga muslim dengan anak Down syndrome? Bagaimana cara mudah mengarahkan bakat anak Down syndrome? Yang pertanyaan pertama, komunitas. Oke. Yang kedua, mengarahkan bakat anak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Yang mohon maaf saya tidak tahu nama penanya, jadi saya langsung jawab saja ya. Apakah ada homeschooling komunitas muslim dengan Down syndrome? Mohon maaf, saya belum dapat informasi tentang itu. Mungkin teman yang lain ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Ya. Jadi yang diinginkan adalah homeschooling komunitas khusus muslim dan dibatasi dengan anak-anaknya adalah penyandang Down syndrome saja. Ya, semoga nanti ada yang bisa berkenan menjawab pertanyaannya ya. Mohon maaf saya tidak bisa menjawab pertanyaannya karena saya belum tahu. Kalau suatu saat saya tahu akan saya segera sampaikan informasi jawabannya. Kemudian bagaimana mengarahkan bakat anak? Ya. Untuk mencari bakat itu memang tidak mudah. Kita bisa berangkat dari minatnya dulu. Kita lihat apa yang paling anak kita sukai, apa yang paling anak kita minati, lalu kita berikan kegiatan yang terkait dengan apa yang dia suka itu. Terus-menerus kita berikan. Kalau dia ternyata enjoy, senang, berarti kemungkinan itulah bakatnya. Ya, kita berikan terus. Dari yang mungkin masih mudah, kemudian jadi sedikit lebih sulit, tambah sulit, terus lagi dengan berbagai jenis tipe-tipe yang lainnya. Misalnya anaknya suka ke dapur, suka mengamati ibunya yang sedang memasak. Bukan untuk bertanya, ibu masak apa? Ibu sudah matang atau belum? Bukan untuk bertanya begitu, tapi memang ingin melihat proses memasaknya, berarti anak minat dengan kegiatan memasak. Nah, suatu saat berarti kita berikan kegiatan memasaknya. Ayo bantu bunda cuci sayurannya dulu ya. Habis itu bantu bunda motong-motong ya. Habis itu bantu bunda ambilkan garam 1 sendok. Ambilkan merica sekian, ambilkan telur 1, ambilkan seperti itu. Ya. Diajak pelan-pelan kita ajak anak untuk terlibat dalam suatu kegiatan. Kemudian setelah itu dilatih. Begini cara masaknya, cara pegang pisaunya begini, cara motongnya begini, cara menyalakan kompornya begini, memasaknya seperti ini. Itu misalnya contohnya memasak.
Misalnya ada lagi anak yang sukanya buka YouTube, tapi di YouTube itu adalah misalnya tentang binatang. Berarti dia punya minat tentang binatang. Apa ya paling dia suka? Binatang apa? Misalnya kucing. Berarti kita harus berkorban memelihara kucing di rumah. Kalau misalnya keluarga tidak setuju kucing dalam rumah, oke, kucingnya di luar rumah, tapi kita sediakan kandang misalnya. Beri anak tanggung jawab untuk memelihara. Ada kucing misalnya ayam, ya, beri dia tanggung jawab. Kalau ternyata dia enjoy, senang diberi tugas memelihara binatang, berarti kemungkinan itu bakatnya. Kalau ternyata kita sudah memberikan kegiatan sesuai, kita pikir sesuai dengan minatnya, ternyata anak yang menunjukkan ketidaksukaan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, itu memang bukan bakatnya, sehingga dia tidak enjoy, tidak suka. Kemungkinan kedua, mungkin itu memang bakatnya, tapi perilakunya belum terbentuk dengan baik, di mana dia belum bisa patuh pada kita. Belum mau mengikuti apa yang kita arahkan, apa yang kita perintahkan, sehingga kalau demikian akan sulit mencari apa minat anak. Ya, jadi sebetulnya poin terpenting adalah cari apa, bentuklah dulu kepatuhannya supaya dia lebih kooperatif, supaya dia mau mengikuti apa yang kita arahkan, sehingga lebih mudah kita dalam memberikan kegiatan-kegiatan terkait dengan minatnya. Semoga terjawab tadi tentang mengarahkan bakatnya. Ya. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya kalau ada. Ada yang pertanyaan nggak? Yang mau pertanyaan, yang mau nanya ke Ibu Indriani, silakan mengetik di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Ketik di kolom chat ya untuk pertanyaan dari Ibu Indriani. Kita tunggu ya, Mas Umar. Dari Haya, apakah kalau di homeschooling juga ada guru pendamping? Atau bagaimana proses pengajarannya? Terima kasih Bu Ayah pertanyaannya. Apakah di homeschooling juga perlu guru pendamping? Atau bagaimana proses pengajarannya? Kalau homeschoolingnya itu homeschooling komunitas mungkin ya, kemudian anaknya mampu belajar secara klasikal bersamaan, tidak mengalami gangguan ketika dia belajar bersama dengan teman-temannya, dengan kelas yang sekecil mungkin, entah itu 2 orang, 3 orang, maksimal mungkin 10 orang sudah terlalu banyak sebetulnya untuk homeschooling ABK. Satu kelas itu maksimal 5 orang ya, maksimal 5 orang. Itu kalau memang anak mengalami kemampuan mengikuti, dengan jumlah hanya 5 orang, maka kita bisa fokus ya, mungkin bisa dibantu dengan satu guru bantu. Jadi untuk mengajar 5 orang ABK dalam satu kelas klasikal homeschoolingnya, bisa guru pengajar utama dengan guru bantu, tidak dengan guru pendamping. Tapi kalau misalnya di homeschoolingnya karena suatu kondisi satu kelas itu muridnya banyak, tidak bisa ada kelas private di mana satu anak dapat satu guru saja, berarti memang dibutuhkan guru pendamping, ya. Jadi beda-beda. Di rumah Indira sendiri ada 2 tipe. Tipe pertama adalah tipe anak yang memang tidak bisa kooperatif untuk belajar secara klasikal, jadi dia satu anak satu guru. Tapi untuk anak-anak yang mampu kooperatif dengan teman-temannya bergabung, bisa maksimal 5 anak satu kelas, ya, dengan satu guru utama dan satu guru bantu. Proses pengajarnya sama seperti belajar seperti di kelas biasa, ya. Makanya disinilah pentingnya memfilter, pentingnya memberikan scoring level untuk anak-anak sehingga dia akan masuk ke kelas yang mana? Apakah kelas private di mana satu guru dengan satu murid, dan ini tentunya menuntut biaya yang lebih daripada anak-anak yang kelasnya klasikal, di mana bisa bersama-sama belajar satu kelas dengan teman yang lain.
Semoga terjawab ya, Bu Haya. Proses pengajarannya sama saja. Ya. Tentunya kita tidak bisa mentargetkan ya. Kalau untuk homeschooling ABK, kita tidak bisa pakai target untuk mengajar mereka. Karena kemampuan setiap anak juga berbeda-beda. Ya. Setidaknya ketika mereka ujian nanti, semua materi sudah kita berikan. Nah, kalau misalnya materi A, tentang IPA saja, materi pelajaran IPA. Materi A, ternyata sudah 10 pertemuan anak tidak paham-pahamnya, harus segera langsung ganti ke materi B. Ya. Jangan di situ terus sampai tidak maju-maju materinya. Jadi kalau seperti itu nanti ketika ujian, jangan-jangan materinya masih ketinggalan jauh. Karena dari misalnya kelas 10 SMA misalnya, materi IPA misalnya ada 10 bab. Ya. Kita berikan bab 1. Anak sulit untuk paham. Dalam 1 bulan tidak maju-maju, langsung ganti bab kedua. Ya. Insya Allah dari 10 bab itu pasti ada beberapa bab yang anak kita mampu kuasai. Jangan fokus di satu bab, di bab-bab tertentu yang memang anak mengalami kesulitan dalam memahaminya. Ya. Di homeschooling komunitas yang menentukan kurikulum siapa? Biasanya yang menentukan kurikulumnya adalah yang mengelola homeschooling itu sendiri. Ya. Kalau dia entah dia menjadi PKBM sendiri ataupun dia menjadi sister school dari sebuah PKBM, biasanya homeschooling diberi keluasan untuk mengatur kurikulum sendiri. Ya. Seperti misalnya Rumah Indira. Rumah Indira adalah sister school dari AB Home Homeschooling. Jadi secara legal, secara administratif, murid-murid homeschooling Rumah Indira terdaftar sebagai murid AB Home. Tapi secara kurikulum semuanya diserahkan sepenuhnya kepada Rumah Indira sendiri. Jadi PKBM biasanya tidak mengintervensi. Tapi entah dengan PKBM yang lain ya, karena kan saya yakin tidak semua PKBM punya cara berpikir yang sama. Mungkin ada juga yang punya aturan tersendiri di mana sister school-nya itu harus mengikuti kurikulum yang mereka buat. Begitu. Kalau di Rumah Indira, tidak. Seluruhnya sepenuhnya diberikan kepada sister school-nya untuk membuat kurikulum sendiri. Gitu. Oke. Okay. Homeschooling komunitas itu kan kumpulan dari homeschooling majemuk ya. Kumpulan dari banyak keluarga, banyak lingkungan, entah dari mana saja. Itu biasanya kalau sudah besar ya biasanya jadi PKBM sendiri. Seperti Amanda punya bundanya Umar kan juga sudah PKBM ya kalau nggak salah ya. Kalau Rumah Indira belum jadi PKBM karena masih memfokuskan juga ke terapi dan sebagainya. Jadi homeschooling itu hanya 50% dari seluruh kegiatan Rumah Indira. Jadi kita tidak fokus untuk PKBM-nya. Mungkin masih ada pertanyaan lagi yang lain? Kalau di homeschooling komunitas yang menentukan kurikulum siapa dari sudah tadi Mas Umar sudah dijawab tadi ya. Kalau ada pertanyaan masih ada sebelum closing. Iya. Silakan. Apa Mbak Haya, apakah sudah cukup? Sudah, Mas. Dari peserta yang lain mungkin ingin bertanya juga. Silakan. Silakan, sudah ada audience. Iya, di audience. Belum closing. Iya, sebelum kita closing, mau siap-siap untuk buka puasa ya, Mas Umar ya. Kalau gitu, kita closing statement buat Bu Indria. Oke, ada closing statement dari saya. Ya, baik. Closing statement-nya. Sekolah yang terbaik adalah sekolah yang mengenal anak kita dengan baik dan bisa memberikan perlakuan yang tepat untuk anak kita. Tepat bukan hanya dari kacamata kita sebagai orang tua, tapi tepat dari ketiga pihak,
tepat dari kacamata kita orang tua, dan dari guru, dan juga dari anak. Ya. Jangan menggunakan kacamata kita sebagai orang tua saja, karena kadang-kadang penilaian kita sebagai orang tua terlalu subjektif. Ya. Mau memilih homeschooling, ataupun memilih sekolah reguler, ataupun memilih sekolah inklusif, semuanya tergantung dari kebijakan masing-masing, ya, karena kita tidak bisa menyamaratakan apakah sekolah ini baik ataupun buruk. Tapi sekolah yang terbaik adalah sekolah yang mengenal anak-anaknya dengan baik, termasuk mengenal ABK kita dengan baik, sehingga bisa memberikan perlakuan yang baik. Tiba saatnya di penghujung acara. Bapak Ibu sekalian, kami sangat berterima kasih atas partisipasinya di acara webinar ini. Atas nama panitia penyelenggara, kami memohon maaf atas kata-kata atau kendala teknis kami yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri acara, saya akan menyebutkan jadwal webinar selanjutnya. Nah, 11 April 2023, alternatif pilihan bersekolah untuk ABK dengan homeschooling. Narasumbernya Ade Nur Hasanah SPSI MPSI, owner homeschooling Lentera Hati. Ada lagi Jumat 14 April 2023, menghindarkan pelecehan seksual pada ABK. Faiz Haiza SPSI psikolog, praktisi dalam bidang klinis anak dan remaja. Minggu 16 April 2023, mengetahui peran tutor dan guru pendamping khusus ABK, Budianto SPSI CHT. Pemimpinan cabang lembaga psikologi Quantum Nusa Jawa Timur, guru BK, BK dan koordinator guru pendamping khusus SMP Negeri 4 Waru Sidoarjo. Baik. Oke. Sampai ketemu di webinar Academy Ability selanjutnya. Sebelum mengakhiri webinar ini, kita berfoto dulu ya. Oh iya, siap. Nah, tar. Aku mau foto dulu. Anda bahaya, silakan foto. Ayo berfoto dulu. Iya. Gayanya gimana, Mas? Gayanya gimana, Mas Umar? Diatur nggak okay. Gayanya? Oh gitu. Oke, sekarang yuk. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Lagi ya. Lagi. Biar aku aja. Oke. Biar Mas Umar aja ya. Ma yang selfie. 1, 2, 3. Oke, makasih Bu. Terima kasih kembali Mas Menteri, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Umar jadi moderator, terima kasih semuanya. Semoga salam sehat, sehat-sehat selalu untuk semua.